Hai sobat, tak perlu terus meratapi sebuah kesalahan, tapi jadikanlah semua itu sebagai pelajaran. Iringi keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Sobat, tataplah masa depan dengan tekad menjadi lebih baik lagi. Setelah itu, serahkan kepada Allah semua masa lalu yang tak bisa kita ubah itu. Sungguh Allah itu Maha Penyayang, bukan hanya ketika saat ini, tapi juga nanti. Sobat, lihatlah bagaimana Allah menutupi aib kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menolong kita, mengampuni semua kesalahan kita, dan meninggikan kedudukan kita kelak di surga. Maka, jika masa lalu kita terlalu kelam, segera putihkan dengan taubat nasuha. Dan jika hari kita terasa berat, serahkan kepada Allah semua yang kita rasa. Mintalah ampunan, petunjuk, pertolongan, lalu mulailah menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Sobat, yakinlah bahwa semua kebaikan, sekecil apapun yang telah kita lakukan, tak akan pernah sia-sia. Karena ukurannya bukan ada pada pandangan manusia, melainkan dari rahmat dan kasih sayang Allah.